Buat kamu yang suka goes tapi repot taruh handphone di mah, tenang guys, karena ya sekarang ada phone holder dari Sanrimon. Phone holder yang terbuat dari aluminium sehingga kuat dan anti karat, dan juga ini kuat banget sob. Langsung aja kita review produknya. Nah guys, seperti biasa, ini pastinya perlu kita unboxing dulu ya teman-teman, dari boxnya. Nah dari boxnya sudah mendapatkan buku panduan untuk kamu nanti pengaplikasiannya lebih jelas. Setelah buku panduan, kalian akan mendapatkan bantalan yang digunakan untuk pemasangan terhadap sepeda kalian. Ya ini bantalannya agar tidak lecet ya teman-teman. Mendapatkan 2 bantalan sebagai cadangan dan juga 1 bantalan untuk handphone yang kalian rekatkan di phone holdernya teman-teman, agar handphone kalian juga aman. Ini terbuat dari alloy atau aluminium sehingga tahan karat, dan juga ini tahan banting tentunya, tidak gampang patah karena ini tebel banget. Dan juga teman-teman, ini sangat lebar banget, jadi handphone kalian ukuran berapa aja tuh bisa ya, asal nggak tap. Tapi handphone ini ya, tapi yang besar, screen layarnya yang besar ini muat ya. Dan ini aman banget, dan ini ketika sudah ngelock, ini buat handphone kalian bener-bener ngunci rapet, jadi nggak bikin jatuh sih handphonenya. Lihat kan, lihat sendiri dong. Tuh, langsung kan, nggak goyang. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang bersepeda jauh, komuter, menggunakan seli atau enggak road bike, bahkan MTB sekalipun, ini sangat-sangat recommended banget buat kamu yang sering lihat GPS atau enggak ingin memutar lagu lewat handphone atau sekedar naruh handphone ketika goes. Ini recommended banget sih teman-teman. Anti karat, tahan banting, dan juga tahan goyang ya, yang artinya ini enggak lepas-lepas handphonenya. Cara pemasangannya juga gampang banget, kalian tinggal kaitkan saja pengaitnya pada stang kalian dan sudah jadi ya, adjustable ya. Untuk kalian yang berminat, seperti biasa link pembelian ada di deskripsi ya.